Silakan masuk ke dalam kotak ini. Sudah siap, Siti? Kacamatanya dipakai yang rapat agar mata kamu aman. Entah itu cairan, entah itu hewan, entah itu cobaan apapun, tidak boleh keluar dari kotak ini. Kamu siap? Siap. Apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Fast and Friends, 3, 2, 1, go! Ayo kita nyanyi! Tidur Karaoke Indonesia! Beraksi! Start! Ketika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua begini, waktunya berat. Allahu Akbar. Dan kegerasan gak jaman, kami datang membawa perdamaian. Kita kan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Manis jasi, kota pun berarti. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, bikin suasana happy. Beraksi. Beraksi. Kami datang membawa bersama ya. Kita ke suasana Udah Siti, yang ada di sana, yang ada di sana, yang ada di mana? Muka kamu lemas begitu. Yang ada di mana? Yang ada di hati kamu. Aduh, mantan suaminya pulang dong. Ini kasihan Siti. Siti, buka kacamatanya dong. Masih tetap cantik kok kayak begini. Pasti kalau mantan suami kamu nonton, nyesal ninggalin wanita bidadari secantik dan sebaik Siti. Siti. Saya pengen denger nih kalau langsung aja ya dari Juri Killers, gimana nih komentarnya tentang Siti Danang? Aduh, Mbak Siti. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya hari ini ya? Udah dikasih adem-adem, bodinya udah dicor-cor. Kamu sakit ya Siti? Kok gemeter? Dingin. Dingin ya? Dingin, bukan sakit Melki. Ya. Inilah Killer Karaoke Indonesia, selalu memberikan kejutan kepada para pesertanya. Bahkan di awal Mbak Siti datang ke sini untuk JR pun belum tahu ya gamesnya apa. Iya, belum tahu. Nah, dan ketika menjalani games tadi, walaupun gamesnya berakhir dan lagunya sudah selesai, tapi Mbak tidak menyelesaikan dengan baik sih menurut aku ya. Iya. Tadi itu, kalau aku bilang sih kamu karakter kamu tidak masuk di lagu ini. Gitu, kamu kurang beruntung mendapatkan lagu yang kurang sesuai dengan karakter kamu karena kamu bukan rocker dan kamu pembawaan kamu kan cantik gitu, yang ayu gitu. Jadi ketika membawakan lagu Beraksi ini kurang gregetnya gitu. Soul of rocknya gak dapet dan banyak banget part-part yang hilang tadi. Kan udah dibilang sama Arafi, apapun yang terjadi jangan berhenti bernyanyi. Tuh.
Oke, okay, terima kasih Melky. Siti, saya setuju sama bapak sebelah saya sini. Siapa? Bapak Danang? Ya, bapaknya Danang di rumah. Oh iya, Mas Danang. Oke. Okay. Mas Danang bilang, kamu ini kan nyanyinya tuh rock gitu. Kurang rock, kurang beraksi kamu performance-nya. Siti, sulit dimengerti gerakan aduh. Kamu itu kayak... Agak-agak kurang suka saya sama performance-nya Mbak Siti gitu. Harusnya kamu bisa jingkrak-jingkrakan kayak apa, kayak lebih semangat biar penonton di sini ikut terbawa, bener gak? Coba aja seandainya, siapa yang bisa contohin? Anwar deh. Anwar ya. Seandainya kamu ada di sana, apa yang kamu lakukan? Kalau Anwar akan memberikan performa yang terbaik. Loncat-loncat pasti dong. Langsung kita buktikan. Kita buktikan.